Sidang prostitusi online dengan terdakwa dua muncikari Endang Soehartini dan Tentri Novanta kembali digelar di Pengadilan Negeri Surabaya Senin sore. Sidang kali ini menarik perhatian lantaran menghadirkan saksi artis Vanessa Angel yang juga ditetapkan sebagai terdakwa. Berbeda dengan sidang sebelumnya, sidang kedua ini berlangsung tertutup. Dalam kesaksiannya, Vanessa Angel mengakui mengenal terdakwa Endang Soehartini alias Siska, namun tidak mengenal terdakwa Tentri Novanta. Yang menarik, Vanessa Angel mengakui menyediakan jasa prostitusi dengan tarif 35 juta rupiah. Dia cuma mengatakan dia melayani kencan saja. Dia tidak menyebutkan secara detail pada saat ini. Tapi nanti akan dia tampak kalau dia sudah masuk ke pemeriksaan terdakwa di perkara lainnya. Jadi hari ini keterangan VA saja? Hari ini VA. Saksi lainnya belum hadir ya. Tapi dia mengakui kalau dimucikari sama dua tersangka itu? Dia tidak kenal dengan saksi Tentri karena yang berhubungan langsung Endang ya. Oh gitu. Endang alias Siska. Gitu ya. Kesaksian Vanessa Angel ini tentu saja meringankan terdakwa Tentri Novanta. Sementara terdakwa Endang Soehartini melalui penasehat hukumnya Frankie Desima Warungu kecewa atas jalannya sidang lantaran saksi polisi dan saksi Rian Subroto yang booking Vanessa Angel tidak hadir. Sekedar diketahui dua terdakwa Endang Soehartini alias Siska dan Tentri Novanta diadili lantaran menjadi perantara bisnis atau muncikari prostitusi online yang melibatkan beberapa public figure, salah satunya artis FTV Vanessa Angel. Keduanya ditangkap unit cybercrime di Treskrimsus Polda Jatim 5 Januari lalu di sebuah hotel di Surabaya. Faru Rosi, CTV. Mbak.